the power of netizen Indonesia. Yay, jempol sakti netizen Indonesia. Kalau oh, tadi kita lihat nih yang seru dari pertandingan antara Dewa Kipas sama Mbak Iren ini bukan cuma pertandingannya. Tapi juga meme-nya cuy. Yeah, Pas tandingnya ya, banyak banget. <laughs> Berat banget kayaknya hidupnya Mbak Iren ya. <laughs> <laughs> tapi lucu-lucu Mbak Iren gimana? Reaksinya melihat meme, meme yang bertebaran. Lebih ke arah kayak sedih atau malah seneng dibikinin meme. Uh, apa ya amuse aja kali ya apa uh, lebih terhibur aja mungkin karena melihat wah netizen kita memang benar-benar kreatif juga ternyata ya kalau misalkan ini semua disalurkan ke hal-hal yang lebih positif Juru. otomatis kita bisa punya banyak komedian pastinya di Indonesia. <laughs> Meskipun militan tetap kreatif kok, Wak. Iya, tetap, Wak. Tapi ngomong-ngomong uh -uh. soal kreatif nih, uh, kita bicara soal media mainstream sama media sosial nih. Aku okay. mau ke Mas Indo dulu. Mas Indo, kan biasanya kalau dulu-dulu nih di awal-awal medsos uh, baru beranjak untuk berkembang Bank, biasanya mereka itu terinspirasi dari kita, media mainstream. Tapi sekarang kebanyakan kita media mainstream justru banyak terinspirasi dari media sosial. Bahkan kayak kemarin pose-pose uh, Mbak Iren aja bisa diulas Betul. kemudian kayak uh, jumlah duitnya, weh 200 juta, weh 100 juta sampai ini bayar pajak nggak ya? Sampai hal-hal begitu aja dibahas. Ini gimana nih Mas Indo? Ya logis sih karena sekarang saluran untuk orang berekspresi kan terbuka luas ya. Dan keluasan ini sebenarnya kabar baik buat media karena sumber informasi menjadi sangat kaya ya. Ya Kemudian media mainstream menyaring sih mana yang perlu diberitakan, mana yang perlu dikonfirmasi, dan mana yang perlu uh, dibutuhkan verifikasi atas sebuah peristiwa. Tapi ini menyenangkan sebenarnya. Kreativitas atau mungkin reaksi yang spontan dari netizen kita yang demikian besar, bahkan di ini tidak hanya hari-hari ini ya sejak... 10 tahun lalu, 9 tahun, 8 tahun lalu, Indonesia itu dikenal sebagai ibu kota dari semua media sosial aplikasi. Jadi Twitter ibu kotanya Indonesia, Instagram ibu kotanya Indonesia, Facebook sudah lama ibu kotanya Indonesia, TikTok sebentar lagi mungkin ibu kotanya Indonesia. Artinya gini, kita bisa melihat ini dari sisi yang negatif, tapi juga dari sisi positif. Dari sisi positif kita bisa melihat bahwa kreativitas masyarakat kita luar biasa tinggal salurannya, jadi media, mendapatkan keluasan informasi itu sebenarnya untuk kemudian mengulik mana yang kira-kira bisa diberitakan untuk audiensnya yang spesifik itu. Hmm. Hmm. Nah, Tapi ini memang kita bercermin sama program kita sendiri, nih. nggak usah jauh-jauh. Kata netizen, kita aja programnya itu kiblatnya itu dari sosial media. Ya, liat. karena kita lihat dulu, Wak, yang rame yang mana, ya kan? Ini <laughs> ya, namanya rame, juga rame. kita kan mencari kemauan penonton. Kalau nggak ramai, nggak cuan, Mas Inu. <laughs> <laughs> eh, ngomong-ngomong nih, aku mau ke Mas Tito. Mas Tito, kalau kita ngomongin soal uh, media sosial, netizen, sekarang kan mereka, kayak tadi Mbak Iren juga sempat bilang, sebentar-sebentar muji, sebentar-sebentar ngebully. Mereka itu cenderung bisa dikatakan apa ya, terlalu powerful nggak sih bahasanya gitu nggak? Uh, bukan kalau menurut saya sendiri sih lebih karena memang netizen itu mudah sih gampang gampang berpindah jalur tergantung siapa akun yang mendirect isu tersebut. Kalau misalkan isu tersebut misalkan mendirect ke arah untuk... Mas Tito relax, relax. Jangan gugup. Eh mas Tito sebentar aku potong mas Tito kita lagi gak ngomongin bangsa dan negara. Tenang santai, kalem. Yuk lanjut yuk bisa yuk. Gimana mas? Jadi e, contohnya aja kayak misalkan e, akun Labetura. Jadi e, ketika akun tersebut mengajak e, untuk mendukung Mbak Iren misalkan. Jadi e, akhirnya banyak netizen yang mendukung Mbak Iren, memberikan semangat. Atau bahkan ketika Mbak Iren sudah menang, wah duitnya di, dibuat apa sama Mbak Iren. Nah seperti, seperti itu yang membuat e, netizen itu e, tergiring sih tergantung e, siapa akunnya yang mengarahkan tersebut. Hmm. Jadi kalau uh, sebelum ke Mas Inu, aku masih mau ke Mas Tito dulu sedikit. Ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi antara Mbak Iren, Dewa Kipas, itu kan sebenarnya membuktikan. Netizen kita, kekuatannya luar biasa banget. Mereka bisa bikin isu yang benar-benar tadinya zero, nggak jadi perhatian masyarakat, bisa meledaknya luar biasa, daya ledaknya luar biasa. Ini gimana bisa kemudian uh, melindungi netizen kita supaya kemudian nggak disalahgunakan sama pihak-pihak yang kemudian punya kepentingan-kepentingan, nggak -kepentingan bagus gitu. Uh, ya, netizen kita itu, kalau dari catatan Hot We biar sosial tadi kita itu sebenarnya di ranking 9 dunia sebagai pengguna internet terbanyak di dunia. Nah kekuatan ini yang memang seharusnya bisa dimanfaatkan mungkin dari pihak pemerintah untuk sosialisasi ataupun apapun itu bentuknya yang memang itu bermanfaat untuk edukasi kepada publik. Jadi tidak tidak digunakan untuk yang hal yang berbau aneh-aneh sih. Hmm. Oke, tapi kan kita tahu, saya mau ke Mas Hino. Mas Inu, tapi kan kita tahu ya Mas Hino, buzzer itu kan banyaknya juga luar biasa ya Mas Inu ya. Oh. Tapi kalau tadi ya, iya. bicara soal netizen yang segitu potensial, terus kemudian mereka cenderung gampang berubah-ubah, artinya gampang banget juga dikendalikan sama para buzzer dong Mas Hino? Bisa iya dan bisa tidak. Dan banyak fakta membuktikan itu sih. Beberapa agensi itu memang me, dalam tanda petik memelihara buzzer dan influencer untuk kepentingan marketing juga. It's fine, itu itu pekerjaan yang tidak kita bayangkan 10 atau 5 tahun lalu bahkan dan sekarang hmm. itu sudah jadi lapangan pekerjaan. Tapi kembali ke yang tadi sih, powerfulnya netizen Indonesia itu memang tidak hanya karena kasus Mbak Iren sama Dewa Kipas. Terakhir kita juga melihat bagaimana BWF itu juga kalang kabut karena bagaimana <laughs> ya, netizen kita melakukan apa ya, protes atas ketidakadilan yang terjadi. Sebelum-sebelumnya juga dan banyak kasus juga. Uh, aplikasi yang dianggap oleh hmm. netizen Indonesia yang tadi punya uh, pengaruh lalu kemudian pengaruh itu membawa pada entah kerugian atau keuntungan bagi aplikasi itu ada yang melakukan itu artinya yang powerful sekali tinggal bagaimana ini mengelola dan mengarahkan menjadi sesuatu yang mungkin baik buat nah. uh, Indonesia eh, sendiri sih Mas Inu Mas Inu uh, kita tahu ya kalau kekuatan netizen itu di ya. dunia internet itu luar biasa banget sampai akun BWF Eh iya beberapa ya kemarin mm -hmm. yang sempat ke-suspend kayak gitu ya, kan. minta maaf mereka. eh uh, uh, sampai minta maaf, minta maaf tapi netizen yeah. bilang kayak aduh gimana harus tetap tetap diserang gitu. Akunnya panitia All England ya. Sorry aku koreksi. Nah, Mas Inu, apakah Mas Inu uh, sependapat apabila ada yang bilang bahwa kayaknya udah cocok di Indonesia ini bikin pasukan nasional cyber gitu buat mempertahankan negara dari serangan cyber pula gitu. <laughs> Jadi <laughs> Kalau diorganisir, malah kayaknya malah enggak memanggul, oh. kan? bagus, tuh. Oh. kayak Gak bisa gitu. Internet itu karena karena memang antusiasme partisipasi dari masyarakat yang lihat daya ledaknya memang luar biasa. Jadi bukan buat diatur-atur gitu deh. Baru aku mau ngatur-ngatur. Gak gitu <laughs> konsepnya. Salah kau. Nah, <laughs> <laughs> aku nah, ke... Gak... diatur nanti nunggu pilpres atau pilkada nanti. Eh, pil pil <laughs> <laughs> e, aku ngomong-ngomong nah. ke Mbak Iren lagi. Mbak Iren, kalau kita ngelihat belajar dari kasus uh, yang kemarin All England, BWF, Terus uh, impact dari uh, dunia catur sendiri kan juga impactnya positif ya. Tapi ngeliat artinya uh, kekuatan netizen yang luar biasa bisa menggiring orang sampai kemudian menaikkan partisipasi masyarakat untuk ikutan main catur dan segala macam itu. Ini juga kepikiran sama percasi nggak sih mau dimanfaatkan untuk kemudian nambah lagi uh, masyarakat untuk menginfluence mereka untuk ikutan main catur? Iya, kalau untuk uh, percasi, saya nggak bisa masuk ke ranah situ, karena uh, saya juga belum tahu, uh, saya tidak termasuk dalam percasinya sendiri. Tapi yang jelas apa yang saya lakukan sekarang ini dan dari awal, itu memang saya mencoba semenjak saya menjadi uh, woman grandmaster dari umur 16 tahun, uh, saya mencoba untuk menaikkan uh, pamor catur, menaikkan citra catur. Jadi, Uh, ini adalah sebenarnya tujuan saya dari dari semenjak saya menjadi Grandmaster mm. yaitu bahwa memang catur ini bisa didikmati di semua kalangan uh, adanya kasus ini memang uh, secara positif itu bisa memboost ya, uh, atensi masyarakat dan juga kemauan masyarakat untuk melihat catur ini dari sisi yang lain jadi kalau sebelumnya catur ini dipandang istilahnya sebelah mata ya kan permainan orang kopi lah mm. atau permainan apa namanya uh, yang tidak apa uh, bekerja atau hmm. yang, yang pengangguran dan lain sebagainya itu saya coba uh, tepis di sini yaitu dengan bukti dari saya sendiri yaitu uh, de dengan catur dari segi aspek feminisme bahwa uh, wanita juga bisa berkarya dan bisa menjadi salah satu yang terbaik hmm? uh, itulah kenapa saya mendapatkan uh, gelar, gelar Master wanita ini lalu dari segi finansial Uh, saya bisa katakan bahwa saya cukup sejahtera karena catur mm. uh, Karena ini sudah menjadi profesi saya uh, kurang lebih selama 15 tahun mm. uh, Lalu dari segi edukasi uh, Saya coba untuk membuktikan juga Bahwa uh, seorang pecatur itu nggak selamanya pengangguran Saya bisa mm. mencapai S2 Bahkan S2 saya beasiswa di Amerika Serikat pun Itu pun karena catur Jadi uh, dari tiga aspek utama ini Saya ingin mencoba uh, istilahnya membuktikan kepada Uh, para orang tua terutamanya, uh, di mana yang awalnya ragu misalkan membawa anaknya mereka ke catur ini bisa hmm? bisa meyakinkan bahwa catur ini menjanjikan kalau memang kita bisa memanage diri kita sendiri melalui Sdm dan sumber daya yang lainnya juga gitu ini pasti bisa menjadikan hidup kita sejahtera. Keren, emang kan kalau kita belajar main catur itu kan belajar fokus, konsentrasi, strategi, pokoknya semuanya. Orang Akibatnya kalau ngelihat Mbak Iren aja kemarin pas lagi numpangin uh, kepalanya pakai tangan itu kayak gue mikirin beban-beban tagihan-tagihan per bulan. <laughs> Aduh. Berat gua, banget kayaknya. Waktu lagi siaran terus produser ngomong di irpis gitu kan. Jadi ya tuh ekspresi gue tuh. <laughs> <laughs> tapi ngomong-ngomong yang tadi nih yang tadi sempat gue teaserin tapi belum sempat kita bahas. Ini soal gimana. Uh, media sosial kemudian bisa mendorong uh, banyak isu-isu positif yang harusnya bisa lebih banyak berkembang di tengah masyarakat jadi nggak lagi soal bicara wah lagi ada yang dibully nih atau oh. membiarkan orang-orang yang sebenarnya nggak punya manfaat buat masyarakat tapi terkenal ngebuming ngebuming gak jelas kan banyak yang kayak gitu ya kan banyak makanya nanti kita bahas ya usai aja dong oh, kita ya. netizen